Thank <tune> you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Hadir bersama Tribuners, saya pemimpin redaksi Tribun Medan, dan Tribun Medan, dalam acara spesial kita, Ngopi Sore. Tribuners, Ngopi Sore merupakan satu di antara event digital yang digelar oleh Tribun Medan, dengan menghadirkan narasumber-narasumber istimewa, dengan topik-topik istimewa pula, dan kami siarkan secara langsung melalui akun Facebook Tribun Medan dan YouTube Tribun Medan TV. Ngopi Sore edisi Rabu 25 Agustus 2021 ini juga menghadirkan tamu yang sangat spesial. Beliau dikenal dengan ketokohannya di Kota Medan dan Sumatera Utara khususnya. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Bang Rahutman Harahap Mantan wali kota Medan Dan sudah bergabung di studio bersama saya Assalamualaikum Bang Rahutman Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Nah Tribuners kita akan berbincang Sekitar satu jam ke depan dengan baru Rahutman Dengan tema Rahutman Harahap Sisi yang lain Nah ini tema yang sangat menarik Untuk kita bahas bersama tapi sebelum kita memulai wawancara dengan Bang Rahudman saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi-informasi terkini terkait Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Indonesia, melalui berbagai platform yang sudah kami siapkan. Ada tribun harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, kemudian ada tribunmedan.com yang hadir di tengah-tengah Tribuners, Kemudian kami juga punya media sosial Tribun Medan Official untuk di Youtube dan Tribun Medan TV, kemudian kita punya Instagram Tribun Medan Daily dan Facebook Tribun Medan. Lalu kami juga menghadirkan informasi-informasi terkini melalui beberapa tayangan, seperti Live Update dan Live Breaking News yang setiap hari kami siarkan secara langsung, dan hadir di tengah-tengah sosial media Tribunas. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Bang Rahudman. Bang Rahudman, hmm, ya, apa kegiatan hari ini, Bang? Mengisi hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini, Bang. Ya, kegiatan sehari-hari selama situasi pandemi ini, ya, di rumah, kadang-kadang keluar, ya, salah mengajak cucu jalan-jalan gitu kadang-kadang mengunjungi keluarga dan juga kadang-kadang mengunjungi tokoh-tokoh kadang-kadang menerima tamu juga tokoh-tokoh tetapi dalam suasana tetap memperhatikan covid atau protokol kesehatan oh, 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 atau ya. itu ya. saya kira itu jadi lebih banyak kita apa namanya menyesuaikan dengan situasi sekarang ini. Tapi silaturahim tetap jalan. Silaturahim ya. harus terus terbangun. Misalnya mengunjungi keluarga, silaturahim lah pokoknya tetap dibangun. Baik kadang-kadang melalui media sosial, ya kan. Tetapi kadang-kadang ada yang datang, kita juga ada yang mendatangi. Jadi membangun hubungan kembali lah dengan rekan-rekan juga. Kan semua begitu, tidak ada Kawan-kawan ini semua kita bangun kembali baik dia itu toko, baik dia toko-toko birokrat, birokrasi, toko-toko pemuda, politisi dan sebagainya kita coba membangun hubungan baik Kira -kira itu satu rami lah. Nah bang Rudman eh, mohon maaf tanpa membuka luka lama bang Rudman ini kan punya sejarah. Cobaan lah Bang ya. Yeah. Pernah bergabung di Lembaga Pemasyarakatan Bang. Saat ini sudah kembali di tengah-tengah masyarakat. Yeah. Sudah hadir melihat langsung bagaimana masyarakat. Masyarakat tentu bertanya. Bang Raudman ini mau kemana nih sekarang ini? Yeah. Kemarin kita kenal Bang Raudman mulai dari... Apa Bang ya? Uh, pegawai camat, Negeri Sipil ya Bang ya? Camat mulai camat. <laughs> Birokrat sudah... Hatam lah ya, Bang ya. Lalu menjajal ke dunia politik dan berhasil. Tadi Bang bilang silaturahim tetap jalan. Ada enggak rencana kita ke depan ini untuk kembali berpolitik itu, Bang? Uh, Gimana, Bang? Begini, Pak Dinda Solihin. Saya ini kan pekerja yang dibangun oleh birokrasi. Mulai dari yang paling staf pegawai negeri sampai dengan jabatan birokrasi tentu mulai golongan dua mungkin bang ya golongan dua saya golongan dua <laughs> yeah, yeah. golongan dua jadi tentu saya banyak belajar dengan orang banyak belajar dengan situasi dan juga saya bergaul dengan tokoh-tokoh baik tokoh agama tokoh pemuda tentunya tidak terlepas rekan-rekan mahasiswa wartawan dan khususnya politisi hmm. yang kesemuanya ini kan kita lakukan bahwa saya ini pekerja sebagai birokrat bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan tentu sesuai dengan situasi dan situasinya di mana itu yang kita kerjakan sehingga kalau saya yang saya lihat adalah dan yang saya alami adalah bahwa memang saya itu berprinsip sebagai pekerja sebagai birokrat selama ini saya harus bisa bekerja dalam situasi di mana amanah itu diberikan kepada saya nah. itu aja itu udah pasti. Jadi memang tanggung jawab itu berat sebagai birokrat. Tetapi pada akhirnya kan saya harus mengemban satu tanggung jawab. Tentu memberikan uh, tanggung jawab itu dan tugas itu tidak waktu lapang, waktu sempit juga kita harus mengabdi hmm. dalam kondisi apapun. Saya kira begitu. Ya, ya, ya. Bang Raudman kan saya memang baru sekitar tiga bulan bang bertugas di Medan ini, tapi hmm bertemu dengan beberapa teman lalu bertanya, "Kenal Bang Raudman?" Jadi jawaban kawan-kawan itu itu orang dekat sama warga itu, Bang katanya. Iya. Lalu kemarin uh, saya sudah masuk di sini, saya lihat tayangan video Bang Raudman nongkrong ngopi. Itu kayaknya baru selesai dari pendidikan itu, Bang, kemarin keluar. Iya, iya. Ada ngopi-ngopi dengan masyarakat itu itu kebiasaan atau apa Bang gimana itu Bang nah, begini tadi seperti yang saya sebutkan pertama sebagai pekerja saya itu selama ini bekerja itu saya tidak mau mendengar mm -hmm. kalau ada situasi yang saya lihat yang harus memerlukan saya turun saya turun mungkin solusinya karena persoalan tidak boleh be jadi jadi problem mm -hmm. nah, itu yang harus kita lakukan jadi Abang ketemu orang itu untuk menyerap apa sih keluhan masyarakat di masyarakat kita pemerintah kota loh, waktu itu, saya sebagai uh, pemimpin di kota ini, saya harus dirasakan masyarakat. kehadiran saya di masyarakat, hmm. tentu itu harus kita masuk, dapat masukan dari masyarakat. Jadi, dalam situasi kondisi, kita harus selalu sensitif hmm. untuk mendapatkan masukan dari masyarakat itu. Jika saya harus turun ke lapangan, saya turun, harus turun. Artinya, in input itu apa enggak Abang nunggu di kantor aja kan apa laporan dari kepala dinas enggak, bisa juga ya saya 80% di lapangan 20% di kantor nah, ini repot kepala dinas ini kalau begini kan? ya. karena ini amanah berat yang diberi kekuasaan menata kota ini kan kita yang diberi mandat rakyat OPD OPD itu kan kita beri kewenangan untuk melaksanakan tugas yang main-main nah, jadi ini semuanya terpulang kepada kita bahwa memang memegang sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab amanah yang diberikan kepada kita. Lakukanlah baik. Kontrol. Masyarakat itu bulung ulang kali saya katakan. Jangan salahkan masyarakat. Tapi kita. Nah itu dia. Kalau saya prinsip begitu, cek and recheck dan counter check. Ini hmm. ada laporan. Ada laporan. Terima laporan masyarakat. Ya. Turun ke lapangan. Ya. Saya harus tahu berapa jumlah sampah terkepling jumlah sampah per kepling bukan terkota <laughs> sehingga aku tahu berapa yang harus digunakan, berapa jumlah armada yang ada, berapa harus diperbaiki, berapa harus ditambah, sehingga bisa kita menguasai keseluruhan ini repot ini, Kepala Dinas Lingkungan tidak bisa main-main Kepala Dinas Ke apa Kebersihan repot ini Bang, kalau Tapi... wali kotanya harus tahu berapa jumlah sampah per dan dia tahu saya kui dia cermat oke okay. Itulah, ya. Artinya ketelitian yang abang bangun di saat itu juga membuat uh, pimpinan SKPD juga, aku ah, ah, harus, harus lebih siap ya. nih harus. dibanding wali kota kan, begitu harus. Kan? repot nih kalau gitu. Kan lucu. Ya. Itu ada cerita abang apa? Copot jabatan kepala dinas ketika nggak becus apa namanya apa oh. uh, menyelesaikan masalah yang dikeluhkan warganya abang itu. Biasalah jam 2 diajak ke TPA Melihat sampah, biasa Jangan sampai ada sampah yang tidak masuk Karena jalan tidak bagus Malam ini kerjakan Tidak ada tunggu besok Kan begitu kan Kita harus betul-betul melakukan itu Secara situasinya demikian harus kita lakukan Kota ini mau Mau kota bersih atau kota apa Emang Dan enggak. kabarnya abang sempat dapat penghargaan Adipura bang ya? ya dua tahun lah betul -betul. Adipura ya? Dapat, dapat Oke, oke, oke saya tidak mau main-main, dan harus aku tahu. Jadi, apapun kata orang, tidak ada kecuali kita. Hal-hal yang mendasar harus kita lakukan. Sampah, lampu jalan, dalam berlubang itu kan fair. Ya. Nyata itu ya. keinginan masyarakat. Lakukan, dan, dan... jangan semua wali kota. Wali kota itu kebijakan loh, diberi kebijakan sama beliau beliau memberi kebijakan dan secara teknis SKPD harus bertanggung jawab OPD OPD. Berarti kalau dia nggak yang nggak layak dia di situ kan Begitu, Itu ya? tergantung penilaian objektif daripada kepala daerah. sederhana aja, yang pakai aja yang jalan, yang mau kerja keras jungkir balik, kenapa sih? Enak loh jadi pejabat kalau kita melaksanakan tugas dengan baik. Hmm? Aku yakin Medan ini akan bisa lebih maju di bawah kepemimpinan wali kota ini, tapi harus bisa OPD -op -op membaca visi wali kota itu dengan cermat yeah. dan tajam, dan mau bekerja karena mereka yang eksekutor di lapangan, ya, bukan karena diperintah, di di tidak boleh. Itu, nah, ini Bang Rahman sudah kembali, kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, tentu ada kerinduan dari masyarakat sosok-sosok pemimpin yang mau cepat mau bekerja langsung di masyarakat. lalu pertanyaan berikutnya apakah masuk ke politik ini bang Rautman kemudian setelah berada di tengah-tengah masyarakat? bagaimana pak? saya sekecil apapun pasti akan berbuat baik kepada masyarakat. apa yang bisa saya lakukan? tetapi kalau apa yang sampingan terkait terjun kembali saya memegang penuh pesan agama bahwa memutuskan sesuatu itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru? Jangan buru-buru. Boleh cepat, namun tidak terburu-buru. Paham artinya tidak? Oke, okay, oke, okay. <laughs> <laughs> Itu dia. Ya, itu nanti kita lihat ya. Uh, apa? Sudah ada kah bang misalnya? partai-partai politik yang kemudian kontak-kontak segala macam gitu ada bang maksudnya oke okay, secara kan ada dua hal bang memang satu secara pribadi abang yang mendekatkan diri kembali ke politik secara cepat tadi atau abang sudah memilih tentu tunggu waktunya lari kan atau sudah ada penjajakan penjajakan setelah abang kemudian berada di tengah masyarakat ini penjajakan yang dilakukan partai politik. Bapak? Saya lihat kita gitu. lihat nanti aja lah. Gitu ya? ya. <laughs> yang penting semua kita bangun silaturahim ya, kan, Saya kira itu, Pak. Ya. Lalu Bang ini uh, kemarin kita banyak dapat cerita apa namanya uh, abang berada sempat berada di lingkup lembaga pemasyarakatan. Kami dengar di sana justru uh, ada upaya-upaya yang abang lakukan untuk kemudian membantu lembaga pemasyarakatan dalam memindah warga binaan di dalam bang. Yeah. Kami dengar uh, abang juga sempat apa ya kalau orang kita bilang memakmurkan masjid lah kira-kira begitu bang. Yeah. Gimana cerita di dalam itu bang? Ini eh uh, ini mohon maaf ya, Pak ya, ya, saya buka. Ini tidak lain adalah mungkin begini loh. Selama ini kan kita ini banyak sudah melanglang buana masalah dunia ini. Mungkin Allah menakdirkan kita untuk introspeksi diri, mengkaji diri. Saya merasa di sana kan tidak ada kegiatan lain politik dan sebagainya. Kita hanya bisa di sana berbuat kita lihat apa yang bisa kita lihat. Kita bantu secara umum dari segi agama, kita bantu. Kita bangun sarana dan prasarana. Terus kita buat pendidikan-pendidikan di sana, keagamaan. Yang kita harapkan ke semuanya itu kan akan bisa sedikit memberikan bekal kepada teman-teman kita. Mana tahu suatu kelak sudah waktunya untuk kembali ke masyarakat. Kan itu. Saya kira itu. Tadi abang bilang di di dalam sana kan nggak ada euforia partai politik, nggak ada. Ada batasan yang 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 apa bang uh, antara dunia luar dan ya, dan di dalam sana kita. bang. Apa poin yang abang dapat dalam proses introspeksi diri di dalam sana bang? Saya jujur aja, saya lebih banyak di sana. Uh, memperi, apa namanya mensrofeksi diri saya apa kelemahan-kelemahan saya terutama saya melakukan berbagai hal kegiatan keagamaan ibadah berbuat baik dengan teman-teman semua sering yang melihat apa kesusahan teman-teman di sana apa yang bisa saya bantu tentunya semuanya itu saya lakukan dengan ikhlas karena bagaimanapun dengan kita dikasih Allah untuk saat itu untuk bisa mengsuspek diri. mungkin teguran lah gitu bang teguran banget. lah harus kita sadari itu tentunya harapan saya dan kepada teman-teman saya katakan supaya kita di sini sabar mensyukuri dan bisa mengendalikan diri ini senjata karena di sana itu kehidupannya kan tawa dinda kamu gampang terbakar dan sebagainya ya. Itulah harus bisa dikendalikan. Artinya abang coba membantu di dalam sana untuk yang satu itu lewat pendekatan. Pendekatan keagamaan. pendekatan sehingga tidak terjadi misalnya terjadinya keributan di sana ah. bisa kita buat. Kan ada anekdot begini bang, orang yang masuk lapas itu katanya begitu di masyarakat kita ini bang, hmm. masuknya karena curi ayam keluarnya dapat kalian baru. Bisa curi motor, katanya. Bang. Kan abang sudah, sudah. Katakanlah abang bergaul lah, bang ya, dengan dengan teman-teman di dalam sana. Kan di sana kan berbagai jenis ya, bang ya. Segala macam. Segala macam ada, bang ya. Hmm. Gimana abang melihat? Betulkah anekdot yang ada di masyarakat ini? Saya kira jangan cepat kali kita mengambil kesimpulan seperti itu. Kenyataannya kan nggak seperti itu ya. juga. Percaya dinda? Saya kadang-kadang bingung kalau saya lihat dari Jumat, sholat Jumat itu penuh, hampir 2.000 orang. Mm <tuh> nah, percaya kita kelakuan itu kan, kalau ada cerita di belakang. Tapi ini yang kita bangun terus, kita himbau terus. Terutama menghimbau, kita makmurkan masjid dan segala macam. Buat pengajian, ada kelompok-kelompok pengajian. Malah pernah dibuat di sana rumah tapis walaupun belum menghasilkan hak yang maksimal di dalam memang ya, ya ada jadi pihak lapas juga mendukung program Borwan itu itu yang kita syukuri ya abang dah boleh diceritakan di dalam sana kemudian kan abang dah memilih untuk yang introspeksi diri kemudian uh, memilih untuk membantu ya. lapas untuk ya. melakukan pendekatan keagamaan kepada warga uh, warga binaan yang lainnya ya. bisa abang dah ceritakan bagaimana prosesnya abang dah kemudian untuk kemudian terlibat di situ. Apa yang Abang dah lakukan? Entah membuat organisasi di dalam sana ya, atau bagaimana, ya. Pak? Abang dah. Saya kan ditunjuk dari BKM. Oh, Oke. Okay. Ketua badan Kerajaan masjid. 4 tahun loh. Ketua BKM ya, Pak? Iya. Ya. <laughs> Hacau -hacau ya, itu ini. saya mengatur-atur bagaimana penyelenggaraan, Heeh. Hmm. misal kegiatan-kegiatan hari ini Termasuklah besar, tafis tadi, tafis tadi kegiatan-kegiatan apa PHBI-nya gitu Bang, ya, ya ceramahnya ya. dari luar dan sebagainya, sudah banyak. Bang dapat berarti support secara fisik dan semua pendanaan dong semua kita bantu teman-teman semua kan banyak sana. apa cerita unik yang abang udah dapat dari proses Kemudian terlibat dalam BKM itu, Abang. ya, terutama kan perasaan kita kan dulunya kan kita di sana tahun 2017. 17 itu masjid itu masih bisa menampung 300. Saat itu masjid cuma 300 orang ya, Abang. Jadi musyawarah dengan teman-teman semua atas persetujuan kalapas, kita buat panitia pembangunan, sampai pada akhirnya selesai bisa menampung 5 si sampai 2000 orang sekarang. Dari 300 sampai bisa menampung 500 si sampai 2000 orang. Banyak kali tambahnya itu, bang. Banyak. Dan memang terbesar di Indonesia. Kan kita sudah tahu nih, semua lapas kita over kapasitas. Ya. Termasuk di Medan kan kita tahu luar biasa juga pasti over kita. Ya. Dari pengembangan masjid di dalam sana, Abang Da. Kalau Abang Da lihat ada perubahan dari teman-teman kita di sana. Saya lihat ada baik dan itu rata-rata tamping masjidnya itu yang masjid itu tuh kuman berat loh, mati pun ada situ. tapi dia mau terlibat di situ terlibat jadi tamping yang mengatur atur kebersihan dan sebagainya. tamping itu tahanan pendamping tribunus, gitu ya? iya iya siap. jadi sebenarnya jujur hanya itulah satu-satunya mungkin kalau bagi saya yang bisa menenangkan hati warga ini. Kalau dia rajin, sholat. Bisa lebih damai. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat pun di blok, tidak menimbulkan terjadinya keributan. Jika kita kelola lewat sisi itu iya, tadi, Abang? sisi itu. Baik gereja, Masjid, baik ya. piharan, semua kita baik. teman kawan semua. Memang itulah. Tidak ada deh. Kalau dari dalam sana, tidak ada. Cuma itu. Artinya ya, betul-betul putus kita dengan kehidupan luar ya, bang. Iya, deh. Ya, ya. Apa mau kita bikin lagi? Jangan ingin tidak lagi. <laughs> lalu begini, abang da, kan wali kota kemudian punya aktivitas yang luar biasa besar di luar. Lalu kemudian dibatasi secara fisik, dibatasi secara intelektual di dalam sana, kan betul, abang dah? Okay. Bagaimana perasaan abang saat itu, abang dah? melalui perubahan ya, yang besar. Ya. Alhamdulillah, saya tidak menyanyiakan kondisi yang ada dan waktu yang saya lalu itu. Boleh tanya kepada kawan-kawan di sana. Dari situlah saya mendapatkan berbagai pelajaran penting. Sehingga insya Allah, insya Allah saya bisa melanjutkannya. Bagaimana apa, sikap saya sampai saat ini. Memang gak ada deh. Kita jujur mengatakan. Tempat kita mengadu, tempat kita menyalahkan diri. Artinya, ketika masuk ke situ, jalan mengadunya cuma sama Tuhan, ya bukan? lagi? Mau apa? Samping tentunya dorongan keluarga kita dan sudah kawan teman-teman kita itu membuat kuat kita di sana. Berat semua terbatas. Namanya pun kita di sana sudah warga binaan, semua terbatas tetapi dengan satu sikap tekad kita, kita syukur bersabar dan bisa kita kendalikan diri kita emosi kita di sana kemudian kita tenang. Kalau tidak gitu deh bisa habis kita di sana lewat pulangnya kita cepat tapi pulangnya nggak tahu kemana kan? Bang. makanya ya, karena secara fisik sudah sudah dibatasi, intelektualitas ya. kita juga terbatasi. Semua. Jadi, kembali kepada pribadi kita masing-masing, lah. Tapi, kalau saya tahu, silakan ditanya teman-teman, di sana, saya itu aja belajar dari situasi itu. Saya coba mengajak teman-teman untuk selalu tenang, mm -hmm. selalu bersabar, menghadapi situasi itu. Jadi kita jalan toh, pada waktunya kita kembali. Ngapain kita sibuk? Toh, sebelum waktunya nggak bisa balik, kan? Itu. Yeah. Ini, saya nggak tahu Bang Rahman yang dulu, tapi tribuners bisa menilai Bang Rahman yang saat ini, memang dengan tema kita, uh, Rahman Harahap, sisi yang lain hari ini. Lalu, Abang Da, uh, tadi Abang Da bilang, satu di antara yang betul-betul mendukung kita adalah keluarga. Iya. Bagaimana ke, kondisi pada saat tuj, uh, 2017 itu, Abang Da? Saat... Oh, tentu fonis dibacakan tentu ada respon dong dari keluarga lalu bagaimana dukungan keluarga terhaba, terhadap terhadap abangda selama abangda berada di masa pemasyarakatan itu pak tentu adinda tidak mudah apalagi waktunya panjang dan berpindah-pindah saya dari Medan pindah ke Jakarta Jakarta balik ke Medan ya namun karena saya belajar ikhlas ya? jujur nih belajar ikhlas itulah yang sangat membantu saya sehingga banyak hal penting yang bisa saya lakukan di sana, baik untuk saya maupun untuk teman-teman saya di sana. Mm -hmm. ya. Hal lain tentulah keluarga yang selalu mendoakan serta memberi semangat. Mm -hmm. Terutama istri, anak, dan tentunya teman-teman kita. Kadang-kadang ada war ada masyarakat yang melihat mm -hmm. kawan kita di sana. Sambil ketemu dia melihat saya, Pak Roman, Wali, sihat-sihat ya. Ini. Ini kan semua doa yang luar biasa. Memang, kalau nggak disemangati, gawat juga. <laughs> Jadi, biasalah. Hal itu semua bagi saya luar biasa, dan tentu kita berterima kasih pada keluarga, terutama, dan teman-teman kita yang telah mensupport, memberi semangat kepada kita. Biasanya ada. Uh, pepatah begini bang, saat kita susah tuh kelihatan mana teman yang betul, mana teman sejati, eh, pasti. mana teman yang tidak. Gitu pasti, ya yang ya? pasti, pasti. Saat itu ya, abang da juga terbatas, pasti melihat, pasti. kan abang da dari tokoh yang luar biasa, wali kota semua ingin bersahabat, tentu bang, abang da ya. semua mengaku teman. Ya. Saat cobaan mendera kita, abang da rasakan nggak itu? Ya rasakan lah, pasti rasakan bahwa yang membuat kita semangat keluarga itu itu luar biasa keluarga itu dan tentunya teman-teman kita juga ada yang bisa support keluarga kita lupakan semua yang lalu-lalu itu harus itu kita kalau ingat pula itu diingat pula kita marah-marah kan gawat itu tidak ada lagi yang mau dimarah, ya, marah marah tembok enggak lah jadi kita itu biasa-biasa membantu -biasa nah, saya cepat saya menyelesaikan lingkup ini ini mungkin kehendak Allah. Saya, saya syukur. Ini takdir Allah. Ya udah, jalani aja. Dan harus lebih baik gitu. Ya, lebih baik gitu. Atur kesehatan, olahraga kita teratur dan sebagainya itu. Ya. itu Kalau ini. enggak keluar deh ya bang ya, keluar kita tapi nggak tahu keluarnya. Ah, apa, ya, banyak. Lalu bang kami dapat juga cerita menarik saat abang dah berada di uh, masa pemasyarakatan itu, uh, masa pembinaan itu, karena Abang Dah harus melepaskan jabatan wali kota, Pak. Iya. Saat itu kemudian jabatan itu kemudian berpindah ke wakil wali kota. Iya. Ternyata Pak Wakil juga mendapat ujian yang sama. Iya. Abang Dah. Iya. Sempat ketemu Abang Dah di lembaga pemasyarakatan saat, ya. saat itu? Saya gini, Pak. Sorry. Saya dengan Elin itu saya anggap abang adik. Sehingga pada waktu beliau datang ke hmm -hmm. LP, saya yang menerima beliau artinya nggak ada kecanggungan Enggak ya bang. ada saya nggak ada canggung udah selama kemana sih canggung kadang-kadang udah di dalam kami sering bincang-bincang ketawa-ketawa biasa aja cuma itu, itu lucunya kan kita kalau jalan harus istilah. jangan teringat masalah dulu, supaya jangan rusak pikiran <laughs> gitu kan. ya, oh, santai ya. aja nggak ada masalah itu ya, dia bangnya saya dek saya dia kami santai aja pokoknya baik-baik aja lah nggak ada yang perlu di apa kan pokoknya kita baik aja jangan kita ikuti apa tar masalah pokoknya entah saya ya. nanti ya, bayi -bayi aja lalu uh, saat ini bangda sudah berada di lingkungan masyarakat kembali ya bangda tentu ya lama ya bang kan pernahkah bangda kemudian uh, ingin melihat saudara-saudara yang pernah bangda bina di dalam kemarin lewat komunikasi mungkin dengan kalapas atau bagaimana bang saya, ada, saya dua kali ke sana setelah setelah, setelah keluar saya, abang nak ya. masih lihat ke sana nah, lah. kadang-kadang kan mereka bikin saat ini kirim kawan, -kawan. biasa aja lah pokoknya nah, nanti itu yang ada rencana saya ada pengajian nanti Sabtu tapi terbatas lah memang ya. Ada saya undang beberapa orang, 30 orang ada mereka. Saya minta hadir. Kadang-kadang begitulah, pokoknya kita buka. Jadi apa yang bisa kita bantu? Kadang-kadang kan semangat aja dikasih sudah oke. Kadang juga ya berharap dari negara ada keterbatasan ya bang dah ya. dari fasilitas segala macam ya, karena bang. Da. Banyak. Kadang-kadang ya memang deh itulah yang paling berat ya kan makanya pengalaman itulah jadi memang luar biasa. Tapi saya sekarang ini apa namanya? Kembali saya percaya di tegar saya menghadapi semua. Oh, rupanya itu alhamdulillah manfaat yang kita peroleh dari dalam. Ini. Artinya tadi yang anekdot yang saya bilang itu tergantung pribadi ya, bang? pribadi. Apakah dia mau keluar menjadi pribadi yang lebih baik seperti oh, iya. Abang dah? atau justru dia dapat ilmu yang baru tadi abang dah iya lalu kan timbunus tentu bertanya bagaimana kemudian abang dah menyesuaikan diri di dalam sana dalam kondisi serba terbatas itu tadi apa namanya makanan misalnya abang ya. dah segala macam ada nggak keterbatasan itu yang kemudian membuat abang dah tergerak Sebenarnya. untuk kemudian membantu mereka. Udah pasti lah, Sudah udah pasti lah ada pengalaman-pengalaman. Tetapi saya selama di sana itu, ya, saya kira nggak ada masalah lah soal makanan nggak hmm. ada masalah. Kalau saya pingin sesuatu, saya telepon kakak datang dikirim. Oh. Tiap hari pun tiap hari datang kalau perlu. Itu yang abang datang dibilang support, ideal support itu ya? Support itu. Jangan dia pula Makan enak kita juga perlu makan bagi-bagi <laughs> lah ya kan. Siar, siar. Itulah Tapi, bentuk support keluarga iya. untuk tetap harus. Tentu kan apa keluarga tahu kita hobi makan apa gitu kan, Abang dah. Iyalah. Dengan support -support iya Dengan support-support itu yang dia ya mungkin ya membris apa? semangat-semangat semangat. Nah tribuners itu satu di antara mungkin apa pengalaman uh, Bang Raudman ketika menjalani masa apa namanya isolasi dan asimilasi di lembaga pemasyarakatan yeah. tentu di antara kita tribun news ada mungkin anggota keluarga kita yang sedang mendapat ujian dan cobaan yang sama di sana satu tadi tipsnya beliau adalah dukungan dari anggota keluarga ya dah yeah. mana kemudian tetap apa mensupport uh, anggota keluarga yang sedang menjalani masa apa namanya di lembaga pemasyarakatan sana. Uh, saat ini abang Da uh, kota Medan sedang dipimpin oleh wali kota Medan Bobi Nasution, muda, energik, penuh semangat. Bagaimana, abang Da tentu sebagai tokoh mantan wali kota tentu melihat dong jalannya pemerintahan uh, sejauh ini. Bagaimana catatan abang Da? Hatinya. Ya, dari dulu kan tokoh-tokoh muda banyak tampil di berbagai tempat. Namun kan eh melalui media. Mm -hmm. Tapi sekarang kan udah hebat mulai mm -hmm. Sosmed, YouTube dan sebagainya, sehingga lebih ramai. Namun untuk Kota Medan memang baru kali ini dipimpin oleh anak muda dan gesit. Mm -hmm. ya, dan gesit tuh. Khusus Medan ya, ya. Abang. Saya melihat Bobby cukup sensitif sensitif ya dengan apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita menyaksikan bagaimana dia turun langsung ke titik-titik titik masalah, titik-titik ya. titik masalah yang membuat dan membuat solusi segera. Ya, itu kan cerdas. Itu Bobi cerdas, itu ya. yang abang dah lakukan nah. saat abang dah wali kota. Karena saya suka gayanya, saya suka gayanya orang santun tapi tegas, itu yang luar biasa, dan mau turun langsung ke lapangan tadi. Turun itu harus sikap itu. Dia sensitif. Saya lihat dia turun kalau ada masalah dia santun dia cari solusi. Mm -hmm. Kan begitu. Kalau bagi pribadi saya, saya suka gayanya. Orang santun dan harusnya semua kepala daerah di Sumatera Utara punya style seperti itu. Ya, siapa-siapa begitulah. Enggak usah lah dulu yang lain-lain. Kerja fokus seperti beliau kan bagus. <laughs> Lalu Wali Kota kita saat ini kan tentu kalau kita berhitung-hitungan uh, di politik, beliau menantu RI satu, Bangda. Betul. Tentu kalau sudah menantu kan kira-kira untuk pembangunan Medan ini gimana Bangda melihatnya? Potensi ya, kita itu, bisa nggak? Bisa dong. Beliau memang muda dan menantu presiden, ya. kan begitu kan? Namun beliau punya visi yang jelas itu loh, visi yang jelas serta kapasitas sehingga itu modal kuat untuk membangun kota ini. Terus nah, kita lihat itu dulu. Jadi visi misi beliau terlepas daripada tadi itu kan. Kita bersyukur kehadiran si Bobi karena pengaruhnya cukup besar buat kemajuan kota Medan. Saya yakin itu. Saya yakin. Jadi kalau saya ditanya berapa besar nilai positifnya, jawabnya ya cukup besar bahwa dia menantu presiden. Tentu berbagai hal kemudahan yang bisa, bisa didapat kota Medan. Oh iya dong. Harus kita itu. Nah, kalau abang dah lihat Apa poin pokok yang dibutuhkan masyarakat Medan hari ini? Ya kalau saya kan dari sisi saya kan Itu dari saya, visi misi itu mm -hmm. Pak Wali ini sudah mulai menentukan bagaimana sebenarnya visi dia Mau kemana ini? Nah, yang kita harapkan ini Para pelaksana ini harus mampu menjabarkan itu dan mm -hmm. cerdas mereka menjabarkan itu, itu aja kok. Kebijakan ada di kepala daerah, eksekusi iya. SKPD. itu yang diberikannya wewenang, bukan bikin kebijakan. Kebijakan itu wali kota, yang diberi mandat oleh rakyat. Itu aja, cocok. Itu dia, gampang ini. Lalu kemudian abang da, eh, apa catatan abang da untuk masyarakat Medan sendiri? Sekarang sudah dianugerahi apa namanya pemimpin muda energik yang mau bekerja lalu dukungan seperti apa sih yang dilakukan katakan abang dah sebagai tokoh masyarakat saat ini hmm. tokoh masyarakat kota Medan bantuan seperti apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah kota Medan saat ini ya tentunya yang perlu diberikan masyarakat adalah peran serta masyarakat itu penting peran serta masyarakat penting terutama menghadapi situasi yang sulit seperti ini pandemi ini masyarakat jangan saling menyalahkan tapi masyarakat harus introspeksi bahwa masalah COVID ini nyawa loh Jadi ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kota. Pemerintah kota berusaha untuk bagaimana COVID ini bisa terbebas dari kota Medan. Tolong jangan saling menyalahkan tapi ikuti apa yang dipertunjuk. Kedua, tentu berkait dengan itu, masyarakat harus tahu. Bahwa kebersihan ini juga sangat menentukan tentang kesehatan masyarakat. Nah, tolonglah bantu. Keluarkanlah sampah pada jamnya. Jangan buang sampah sembar sembarangan. Jangan kita buang sembar sembarangan, nanti banjir ribut lagi. Nah, iya, iya. Salahkah lagi Pak Wali. Pak Wali sudah berusaha. Jangan begitu, loh. Jadi harus ada kerjasama. Itulah makanya masyarakat itu jangan selama menjadi objek, tapi dia harus menjadi subjek pembangunan. Ya. Sehingga bersama-sama melaksanakannya. Kan begitu. Akhirnya itu. Mm -hmm. Lalu, Abang Da, bukan hanya Indonesia, dunia, dan skop kita paling kecil adalah Kota Medan saat ini, dihantam pandemi COVID-19. Abang Da, tentu ini berdampak di semua lini kehidupan masyarakat ya, betul. kita. Bagaimana Abang Da melihat? Uh, Langkah apa yang kemudian harus diambil Pemko Medan Abang Da selalu selaku tokoh masyarakat untuk juga tadi menghimbau, membatasi, tapi ya. upaya apa sih Abang Da yang harus? Ya saya diguda? kira langkah-langkah Pemko Medan mengatasi pandemi ini nyata dan sangat terasa. Namun harus diikuti oleh kesadaran yang sama oleh masyarakat kita. Ya kan? Sehingga kita bisa segera keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Bahwa ada yang merasa dirugikan, harusnya juga mengevaluasi diri. Apakah sudah menertibkan diri? Karena pandemi ini, kan saya bilang tadi, taruhannya nyawa. Ya. Jadi, ikutilah apa yang menjadi petunjuk. Oleh pemerintah kota, jadi peran serta itu yang kita harapkan dan masyarakat. Kemudian, tentunya pemerintah kota sudah mengupayakan bagaimana bisa melayani semua contoh vaksin dengan berbagai. Ya. partisipasi baik BUMN baik pihak Polri melakukan ini semua untuk segera bisa keluar dari kesulitan pandemi ini. itu dia. Banyak loh. Kalau kita berbicara ekonomi ya berpengaruh. Tapi harus kita syukuri juga ini kan baru 2 tahun pandemi ini, kan Covid ini. Ya. Sebelumnya kan enggak ada masalah. Masa 2 tahun aja kita enggak bisa sabar bersyukur. Maka kita harus bersama-sama melepaskan diri dari cengtraman ini. Saya kira itu yang penting. Lalu tadi abang Da bilang ada sektor pemerintah yang sudah berbuat banyak, hmm. ada masyarakat yang kemudian harus kita dorong untuk ikut yeah. berupaya membantu pemerintah. Yeah. Lalu saat ini ada sektor swasta, abang Da. Itu yang luar biasa. Sektor swasta saat ini katakanlah mall baru kita buka, abang Da. Kemarin yeah. pak Gubernur baru masing. mengeluarkan uh, edaran, edaran boleh buka, yeah. tapi dibatasi. Kemudian ada masa tadi, Abang Dah, hampir yeah. saat dua tahun kita, pembatasan-pembatasan ini tentu berdampak kepada sektor swasta. Yeah. Nah mungkin satu sektor swasta, apa yang Abang Dah bisa harapkan uh, perannya pemerintah, uh, kota dan pemerintah provinsi. Okay. Lalu uh, dukungan seperti apa pula yang bisa diberikan sektor swasta? Kan kita banyak perusahaan nih, Abang Dah, di yeah. Sumatera ini, apa sih yang bisa diberikan sektor swasta ini untuk bantu kira Sudah lah. Berbagai sektor swasta juga sudah berperan serta. Hmm. Ya sering kita lihat membantu ini membantu ini. Kedua mengenai kegiatan-kegiatan lain terutama UKM dan sebagainya sudah dibantu terutama keringanan misalnya keringanan bayar pajak, bayar kredit segala macam itu kan sudah ada. Kesemuanya itu kan upaya pemerintah dalam rangka untuk bisa membangkitkan UKM ini. Memang pemerintah kota juga berupaya sampai-sampai saat ini Pak Wali dengan DPD yang membahas harus ada jornasi kaki lima. Tidak boleh lagi di sana kaki di sini semrawut Itu luar biasa itu. itu. Tapi penataan itu harus didukung oleh konsep bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Kan ya. itu. Ya. Saya kira itu. Ya, Betul. Agak berat lah banyak juga usaha-usaha kecil menengah yang harus didorong. Harus beristirahat. Tapi ini tidak hanya di Medan tentunya, tentu di Indonesia secara umum seperti ya, itu. Semua, semua merasakan dampak ini ya bang. Tapi Pak Gubernur dengan kebijakan-kebijakan beliau, saya kira cukup bisa membantu masyarakat kita dalam rangka upaya lebih membuka peluang, apa namanya, peningkatan pendapatan. Kan situasinya seperti itu. Banyak kemudahan yang diberikan keringanan, baik pemerintah kota terutama. Saya tidak begitu. Saya kira demikian. Tidak benar, sudah panjang sekali kita uh, berbincang dengan Bang Raudman tadi. Uh, ada banyak sisi-sisi humanis yang beliau rasakan selama menjalani apa namanya proses introspeksi diri yeah. di dalam lapas, melakukan perubahan-perubahan membantu pemerintah, khususnya lembaga pemasyarakatan untuk membina uh, warga binaan. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita hari ini, di ngopi sore edisi Rabu 25 Agustus 2021. Tapi sebelum eh, nanti kita akan menutup acara ini dengan spesial, karena ada yang spesial nanti di penghujung acara kita, saya eh, harus terus ingatkan Tribunus untuk terus mengupdate informasi-informasi teraktual dan terkini yang kami sajikan di berbagai platform pemberitaan kami. Kami hadir setiap hari lewat Tribun Harian Tribun Medan, kemudian kami update informasi setiap detik, setiap menit lewat TribunMedan.com. Lalu Tribunus juga bisa mendapatkan berbagai informasi dari media sosial kami lewat Facebook Tribun Medan, lalu YouTube Tribun Medan TV, dan Tribun Medan Official, kemudian ada Instagram Tribun Medan Daily dan TikTok. Tribun Medan. Jadi Bang Rahmatan, Tribun ini sudah juga menyasar berbagai platform Bang Raudman. di tengah pandemi, keterbatasan kita untuk bertatap muka dan berkumpul, lalu Tribun melakukan inovasi-inovasi. Sedikit Bang Rahmatan melihat Tribun Medan tentu hubungan antara Tribun Medan dan Bang Rahmatan sudah cukup lama ya Bang ya. Iya. Bagaimana Bang Rahmatan melihat perkembangan Tribun Medan hari ini Bang Rahmatan? Saya kira Tribun Medan Mengikuti situasi ini, saya kira cukup eksis lah. Eksis, dia bisa membaca total pasar dalam arti kata situasi publik, mungkin dengan digital, dengan kegiatan seperti ini. Ini akan bisa lebih memukau ruang lingkup publik terhadap eksistensi Tribun kita. Saya doakan itu. Mudah-mudahan. Amin. Makasih Bang Radman. Ya. Lalu Tribuners, tadi... Memang sudah kita coba bertanya sama Bang Rahudman ...mau ke politik lagi, mau ke politik lagi atau enggak... ...beliau belum kasih jawaban yang pasti... ...nanti informasi itu akan kita rilis secara eksklusif... ...nanti di Tribun Medan. Ada waktunya, Pak, ya? Ada. Ada jangan terlalu cepat. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Boleh cepat, Boleh. jangan terburu-buru. Ya. <laughs> nah, Tribunnya, sebelum menutup perbincangan kita hari ini... ...saya dapat info dari tim kita... ...bahwa Bang Rahudman ini... Hobi nyanyi rupanya. Lalu beliau ini terkenal dengan lagunya Siantar Bang bisa dijelaskan kenapa sih Siantar Men ini? Oh, Apa di balik oh, Siantar ini? Itu terkait pengalaman. Lah. Saya kan di Siantar lama. Di Siantar bang ya? 7 tahun saya camat di sana. 2 tahun kepala dinas saya di sana. Jadi pengalaman menghadapi kota Siantar ini agak sedikit. ada Jadi persamanan. berkesan lah Siantar ini. Berkesan. Lalu melekatlah Siantar Men ini ya. bang. Nah Tribuners, sambil menutup perjumpaan kita di Ngopi Sore hari ini, edisi Rabu 25 Agustus 2021, Bang Rahman akan kita minta secara hormat untuk menyanyikan lagu Siantarman. Silakan Bang Rahman. Siantarman, Siantarman, anak Siantar doang kawan. Mulai bicara tentang cinta, Bos Roham setia doang. Antah. <tuh> <itu dia. tuh> <tuh> Nah, Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ngopi Sore. Terus saksikan Ngopi Sore dengan narasumber, narasumber yang eksklusif, narasumber-narasumber yang sangat idola dan memiliki banyak cerita di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Bang Rahman, terima kasih sudah Makasih. bergabung dengan Ngopi Sore. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Selamat sore.